ininya sama boneka lo, geng. Seriusan lo. Ya, peluk apa yang dipeluk? Apa yang harus dipeluk? Jangan dong, geng. Kok peluk-peluk kayak gitu apa? Enggak boleh kayak gitu, lihat kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sapam Story. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menunggu video-video terbaru dari channel Sapam Story. Malam ini seperti biasa, saya akan membagikan kumpulan video mengerikan dari pemburu hantu yang ada di dunia. Seperti biasa, video-video ini saya pilih yang menurut saya paling seram. Oke, gak usah lama-lama lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu video ini dan di-like jika teman-teman suka. Langsung saja, matikan lampu. Mari kita mulai videonya. Video mengerikan pertama ini berasal dari pemburu hantu, Dark Ghost, yang pada malam itu dirinya nekat untuk menelusuri salah satu bangunan yang sudah lama terbengkalai. Konon bangunan tersebut dulunya dihuni oleh satu keluarga yang menghilang tanpa alasan yang jelas. Dia pun nekat datang sendiri untuk menguji nyalinya. Tiap ruangan pun ditelusuri dan banyak terdengar suara aneh. Sampai ketika kameranya merekam kejadian menyeramkan ini yang membuat dia panik dan ketakutan. Simak videonya. Video menyeramkan kedua ini berasal dari seorang pemburu hantu yang konten-kontennya banyak melakukan penelusuran di tempat-tempat angker dan bangunan yang dianggap keramat. Malam itu tujuannya adalah salah satu bekas rumah sakit yang sudah lama terbengkalai dan menjadi angker. Benar saja, tak lama setelah penelusurannya, dia dikagetkan dengan penampakan pocong yang mengintip dari jendela. Dan tidak sampai di situ, muncul juga penampakan lainnya yang membuat dia panik dan lari ketakutan. Simak videonya. Ada yang nangis, geng. Ini air kan terus nih. Halo. Terlalu gengs. Geng, tapi satu yang lihat nggak ada bayangan tapi satu men. Tapi satu yang lihat nggak ada bayangan tapi satu men. Ini gak ada bayangan, geng, serius, men. Allahu Akbar. Innalillahi. Gak ada bayangan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Gak mungkin, men. Gak mungkin, men. Serius, men. Gak mungkin, men.
Apapun bentuk kalian, apapun juga saya minta. Tembus dari dimensi kalian, tunjukkan eksistensi kalian. Berupa apapun, berbentuk apapun, berwujud apapun, berbentuk. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuplikan video ini memperlihatkan seorang pria yang pada malam itu dibuat terbangun karena seperti mendengar suara aneh dari luar jendelanya. Dia pun mulai penasaran dan mencoba untuk merekam malam itu. Dan ini yang terjadi. Video ini memperlihatkan seorang pria yang sedang merekam sesuatu yang ada di pekarangan rumahnya. Dia seperti mendengar suara-suara. Dan ketika kameranya mengarah ke atas, terekam sosok aneh yang berada di atap rumahnya. Terlihat sosok mengerikan yang berjalan di atas. Coba perhatikan. Pria tersebut dibuat ketakutan karena merekam penampakan aneh yang berdiri di atap rumahnya. Terlihat jelas sosok tersebut seperti manusia yang tidak mengenakan pakaian sama sekali. Coba perhatikan. Cuplikan video selanjutnya ini memperlihatkan seorang pria yang pada malam itu dibuat terbangun karena seperti mendengar suara aneh dari luar rumahnya. Dia pun mencoba untuk mengeceknya dan melihat apa yang ada di sana. Dan terlihat jelas seseorang yang sedang melakukan gerakan aneh dengan kondisi wajah yang sangat mengerikan. Coba perhatikan. Cuplikan video selanjutnya ini memperlihatkan dari sebuah rekaman CCTV yang dimana terekam jelas penampakan paranormal yang ada di rumahnya.
Di situ terlihat banyaknya benda yang bergerak dengan sendirinya, seperti lemari dan juga perabotan yang entah alasan apa seperti ada yang menggerakkannya. Coba perhatikan. Video cuplikan menyeramkan kelima ini berasal dari channel Beda Alam Official, yang malam itu Kisruo mencoba mendatangi salah satu lokasi yang direkomendasikan oleh warga. Di situ dia bercerita bahwa lokasi tersebut dihuni oleh sosok leak yang meresahkan warga di sana. Penelusuran pun dilakukan, dan tak lama setelah melakukan ritual pemanggilan, muncul penampakan mengerikan ini yang tiba-tiba menyerang mereka. Kisruo pun kembali menyerang dengan menggal kepala leak tersebut. Coba perhatikan. Barangge. Allah. Kita belakang dulu pada penonton. Sudah satu ya. Oh, kayak buta ya. Saya bantu pegang helmnya, weh. Wah, wow. Mundur, 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 mundur